Langit adalah kitab yang terbentang. Bumi adalah kitab yang terhampar. Manusia adalah kitab yang berjalan. Al-Quran adalah cahaya di dalam kegelapan. Abah itu udah nggak kuat biayain kuliah dari jualan ikan asin. Kali ini aja mau nentuin apa yang Abah mau sendiri. Nggak nyusahin Abah, nggak minta sepeser pun sama Abah. Belum waktunya. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu ikut aturan Abah. Tata namanya tuh, keras kepala. Tidak semua anak, Bah, bisa mengikuti jejak orang tuanya. Saya bisa. Fikri juga harus bisa. Abah kan selalu kayak gitu. Semua maunya Abah. Mulai sekarang, Abah nggak mau dengar soal kuliah lagi. Fikri! Len, kalau aku mau menghitbah kamu, kamu terima nggak? Kamu harus cari pendamping yang jauh lebih mapan. Leni cintanya sama Fikri. Abah jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kamu. Aku belum siap. Kamu tuh memang bajingan, Ru. Tapi kalau nunjukin aurat, mending nggak usah. Ya kamu nyaman nggak buka jilbab? Kalau nggak nyaman ya jangan. Kita kawin lari aja yuk, Fik. Kita bisa bikin keluarga yang bahagia. Kita bisa bahagia di tempat yang mana. Pameran kamu bakalan sukses ini, Ma. Kalau Allah mengendaki, pasti kita akan ketemu lagi.